Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan sosialisasi pembentukan koperasi kelompok usaha bersama masyarakat atau KUBEMAS di ruang pola kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Selasa 4 Agustus 2020. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pengembangan penguatan kesejahteraan anggota e-warung. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Wawan Budi Rohman mengatakan sangat bangga dapat bertemu dengan volunteer atau sukarelawan e-warung se-Jakarta Utara. Dengan pembentukan koperasi kelompok usaha bersama masyarakat atau KUBEMAS se-Jakarta Utara, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota e-warung, katanya. Ditambahkan Wawan, kegiatan sosialisasi ini juga dapat dijadikan ajang berdiskusi, konsultasi bagaimana mengembangkan usaha. Peserta sekaligus anggota e-warung harus dapat memanfaatkan sosialisasi ini sebagai ajang berdiskusi, konsultasi bagaimana mengembangkan usaha. Tanyakan langsung pada narasumber ataupun praktisinya, bagaimana kiat-kiatnya mengatasi hambatan agar e-warung yang dimiliki bisa terus berkembang, ucapnya. Sementara Kepala Suku Dinas Sosial Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Haji Antoko mengatakan, pelaksanaan ini berdasarkan surat dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Juli 2020. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.